ilmu tasawuf hanya memerlukan adab, memerlukan kerendahan hati dan menjaga adab dengan baik, dan cinta sesama insan. Bantulah sesama insan, dan dia berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan amalan itu mereka mencapai hakikat. Kamu buangkan kesombonganmu, cintai sesama insan, jangan buruk sangka antara mereka. Rendahkan hatimu, bertasbih kepada Allah dengan sebenar-benar tasbih. Dengan amalan yang kita lakukan ini, sehingga Allah mencintai kita, Allah memberi pancaran-pancaran hakikat dan makrifat ke dalam kalbu kita. Justru itu ilmu sufi ini dapat dipelajari oleh sesiapa pun, walaupun akalnya tidak berapa cerdik. Karena dia memerlukan hati yang jernih, hati yang merendah diri, yang sanggup berada di bawah dagu orang-orang yang soleh, sanggup merendah diri sesama orang-orang yang soleh, dan juga sanggup berkhidmat kepada sesiapa sahaja, mencintai fakir dan miskin, dan mereka itu tidak ada kesombongan dalam hati mereka, memandang rendah kepada sesiapa pun, malah dia melihat orang lain lebih mulia daripada dirinya. Hati-hati inilah yang dicintai Tuhan, yang dicari-cari Tuhan. Manakah hati-hati yang merendah diri ini? Manakah hati yang tawaduk ini? Air yang datang melimpah, dia turun ke bawah. Tempat yang merendah akan bertangkunglah airnya. Kalau hati kita tidak rendah, pancaran Allah yang dilimpahkan tidak akan boleh bertangkung dalam kalbu kita. Sedikit sahaja pelajaran ini. Pelajaran memfakir diri, pelajaran memfanakan diri, pelajaran menjaga adab sesama insan, menjaga adab dengan guru, menjaga adab dengan ibu bapa, menjaga adab dengan isteri, isteri pada suami, anak kepada ibu bapanya, ibu bapa kepada anak-anaknya, dan adab sahabat dan sahabat, adab masyarakat dengan masyarakat. Bila kita benar adab kita, mulia akhlak kita, maka inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah.